Ya, kalau di Pahang ini sebagai contoh, alhamdulillah banyaknya wujud sekolah, tahfiz, universiti dan seumpamanya. Sebenarnya di pihak kami, di pihak kita tak pernah pun kita orang kata merendahkan usia itu, bahkan kita menyokong 100% usia yang dibuat. Bahkan ada di kalangan kepimpinan kita yang memberi sokongan dengan menghantar anak mereka ke institusi ini. Jadi sebenarnya apa yang kita bawa ialah untuk tambah baik mana-mana yang tak betul, mana-mana yang kita anggap perlu dibaiki, itu sebenarnya kita bawa. Dan konsep kita ialah amar makruf nahi mungkar. Yang makruf kita sokong, yang makruf kita sama-sama gemblintar tenaga, yang mungkar kita mesti bertegas. Sebab itu bila berlaku apa nama PKP dulu, musim COVID dulu kan, apabila Genting Highland tu ditutup, pusat-pusat perjudian, kedai-kedai arak ditutup, sebenarnya laporan yang diberikan oleh pihak polis, kejadian jenayah berkurang ketika itu. Jadi sebab itu kita bawa idea, apa kata pusat-pusat judi ni tutup je terus. Tak ada masalah sebenarnya. Jadi itu cadangan kita. Ya, kalau ada masalah pun, mana pihak kerajaan bolehlah berikan orang kata hujah ataupun alasannya. Jadi pihak kita, kita nampak pusat judi dan seumpamanya ni bawa kemudaratan bukan saja kepada orang Islam, bahkan kepada bukan Islam.